PSG sendiri Mbak, dan objektif begitu banyak pemain yang ikut apa Mbak? Ya, terima kasih Mbak Yeni. Jadi memang 139 akhirnya akan bertanding ya di Malang nanti. Tapi memang lebih banyak karena ini level 100 otomatis lebih banyak pemain gratis. Ada Rian Fajar di sini yang akan menjadi unggulan pertama dan kita berharap mereka juga bisa membuktikan juga dan juga ini tugas juga ya Fajar ya untuk konsistensi untuk lebih meningkat lagi dari kepercayaan keyakinan bahwa mereka sebetulnya mampu tapi masih belum stabil. Jadi ini kita bertanding di depan publik sendiri mudah-mudahan selain Rian Fajar juga ada beberapa atlet mungkin dari mixed double juga dari ganda putri. Pemain-pemain muda kita harapkan di depan publik sendiri mereka mampu bermain maksimal dan bisa menunjukkan prestasi mereka yang lebih baik. Kalau target sendiri Mbak? Target? Ya mudah-mudahan bisa dua ya, seperti tahun lalu ya. Paling tidak bisa mempertahankan bahkan bisa lebih baik lagi mungkin untuk tahun ini. Baik, terima kasih. Ya, rekan-rekan media silakan. Mas, ada belakang.